kalau di sini kayak yang diharapkan kan dengan melihat kondisi sekarang ini kan ya mestinya harus bersih ya, bisa manfaat maksimal dari limbah yang dari kotoran sapi dan juga bisa meningkatkan nilai wisata. Kalau nilai ekonomi saya rasa ini sudah luar biasa ini sanan ini. Tinggal ningkatan nilai wisata, kalau misalnya wisatanya bagus pasti ekonominya akan meningkat kalau banyak orang ke sini. Jadi penataan kawasan ini yang harus perlu. Hanya tadi Dekan Teknik mau datangkan teman-teman arsitek dan geologi untuk ada program pengabdian penataan sempadan ini. Kalau seperti ini kan kurang layak. Bisa dibuat masak, terus bisa buat lampu petromak ya menerangi jalan, jadi nggak pakai listrik kan gratis mas. Ya. Terus apa itu kotoran sapi nanti ya nanti dibuatkan seperti biogas itu supaya sungai-sungai di sini tidak tercemar oleh kotoran sapi. Telat itu bisa pakai ini, pakai gas ini. Pak bisa menghemat sampai berapa tabung gas sih Pak dengan pakai biogas ini? Kalau sementara ini kita masih percobaan lah, masih 3 bulan. Nah selama percobaan ini ya hebatnya bisa nggak pakai apa itu gas sih sama sekali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.